modeling Kota Bandung atau komunitas itu. Mungkin pertanyaannya menyeluruh saja, Pak. Pertama mungkin untuk wilayah hulu, wilayah Kertasari, setahu saya bahwa kerusakan wilayah di sana itu pasca penutupan atau habisnya masa HGU, Pak, yang dulunya adalah penanaman kinan di sana. Nah, setelah itu semua dijarah oleh masyarakat, dikebun dan sebagainya, akhirnya sampai hari ini rusak terus. Dan yang menjadi pertanyaan adalah kenapa tidak dilibatkan juga pihak PTPN di dalam satgas ini, atau para pemilik lahan dengan skala besar, artinya perkebunan-perkebunan besar, bukan masyarakat. Terus yang kedua, pertanyaannya memang sangat sepakat sekali tadi dengan Kang Saifuddin bahwa penegasan ini harus dilakukan segera, kalau perlu relokasi dan sebagainya, karena hukum itu harus bersifat mengikat tanpa kecuali. Tanpa ketegasan mustahil ini bisa berjalan. Terus untuk wilayah lain, saya di redaksi sudah baca, Pak, kenapa Cileunyi tidak ada, Pak, di dalam penanganan lahan kritis. Cileunyi tidak ada. Terus juga untuk wilayah Bandung Barat, karena semua lerengnya mengarah ke arah Saguling, ke arah Cirata dan sebagainya, juga ada beberapa kecamatan yang tidak masuk di dalam pengelolaan ini, program lahan kritis ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak.